Kembali lagi di Sand Vlog. Wah, kangen banget ya. Udah lama banget aku gak bikin vlog. Nah, ini tiba-tiba aku diundang gitu buat jadi member lagi di theater. Ini hari pertama kita latihan. Kita itu cuman 15 apa 14 orang ya, aku lupa. Kita memulai dengan latihan yang pernah kita bawakan lagu-lagunya. Ada unit song, ada bonus song, pokoknya terasa kembali lagi menjadi member. Kita abu-abu semua gitu tuh. Di sini ada Kak Melody sama Dike. Jadi Dike itu bawain Arashi yang dulu pernah Kak Melody bawain juga, tapi Kak Melody itu nggak bawain gitu. Kali ini nggak bawain unit song. Dan kita mulai lagu pertama Sonichi. Kangen banget sama lagu Sonichi ini karena ini benar-benar lagu yang Gen 1 bawain pertama kali setlist Pajama Drive. Posisinya enggak jauh beda sih dari posisi awal waktu aku jadi di Pajama Drive ini, cuma diubah-ubah dikit karena kita kan enggak 16 orang. Kali ini kita cuman enggak sampai 16, jadi kayak 14-15 gitu deh yang tadi aku kasih tahu ya guys. Aku tuh udah lama banget gak jadi member, udah hampir 6 tahun, ya sekitar 5 tahun lebih lah. Tapi pas ketemu sama teman-teman lagi, kita main bareng, kita ngobrol bareng, kita latihan bareng, itu merasanya vibes itu kayak masih jadi member. Padahal udah lama banget dan status aku juga udah nikah, tapi kayak merasa tuh yang ada bedanya sama gue yang dulu sama yang sekarang gitu. Pas latihan tuh aku gak ngerasain kalau deg-degan apa gimana gitu ya. Tapi aku pas latihan tuh merasa lebih agak-agak encok dikit sih ya. Tapi gak encok banget kok. Dan lupa-lupa dikit juga pas gerakannya. Tapi overall aku sangat amat kangen banget sama situasi kayak gini. Tuh di latihan gak ada salahnya. Tapi pas JR ternyata aku salah. Tapi ya nanti kita lihatlah JR seperti apa. Jadi aku bikin vlognya itu di latihan hari pertama sampai hari ke-6 ya. Nanti kita lanjut baru ke vlog berikutnya. Thank you.
sekalian ya nyocolnya guys. Sekalian sama takut banget ya sih. Atau di Bali. Menghindari. Takut banget ya. Udah kalian kemana? Oh, jadi sekarang Kak Melody jualan bakwan. Udah jualan, geli ya. Maaf nih. Kan gue JKT bukan Miabi, salah. Mama Dede ya. Jadi tolong banget tekan dang. Apalagi Sonia. Kita bangun dulu guys. Udah malam guys. Minta video ulang tahun gue. Ih. Minta video ucapan buat gue ya. Kalian makasih di Indonesia. Lalu kapan lo 11? Tanggal 11. Karena lagi ke Thailand. Udah sampai teater. Ada lagi atau enggak, jadi anggap ini tuh benar-benar profesional dan emang kalian seneng juga ngelakuinnya ya. Sonia siapa sih lagi? Berapa kaki? 3 lah, Sonia kaki berapa? 3, 5, 3, 6. Dia kan cebol. Kalau Cici, Cici lah lebih kecil ya? Cici lebih gede dikit. Oh gede dikit. 3, 6, 3, 7 dia. Karena gue ngeliat sepatu. Kan tiba-tiba ngeliat sepatu, kayak mini size.